Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di channelnya Iqbal Rianto. Teman-teman, kali ini ada yang istimewa. Udah pasti tahu ya teman-teman ya. Ini adalah Honda Jazz RS tahun 2017 matic ya. Warna hitam, teman-teman. Ini ready teman-teman. Nah, teman-teman yang selama ini lagi ngumpulin duit buat beli Honda Jazz, ya sekarang saatnya teman-teman buat beli mobil ini ya. Teman-teman mudah-mudahan yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan, kesembuhan ya. Oke, teman-teman, di siang hari ini alhamdulillah agak mendung dan angin ya. Jadi mohon maaf ya nanti suaranya agak gemersek dengan angin. Oke, teman-teman, kita muter dulu deh. Ini Honda Jazz RS 2017 matic. Kilometernya baru 49.500 sekian lah ya jalan. Tangan pertama dari baru, asli R Purwokerto. Kunci dobel, buku servis lengkap, pokoknya semuanya lengkap teman-teman. Full set. Mobilnya enak, saya sudah coba. Enak banget, peredamnya juga bagus di dalam ya. Ini sudah modifikasi ya. Nanti semua dibawakan teman-teman. Yang velg yang ada di pokoknya yang ada di video ini nanti semuanya dibawakan, plus velg asli originalnya juga nanti dibawakan. Kebetulan malah velg aslinya itu malah begitu dikirim dulu langsung diganti ini. Jadi kayaknya belum dipakai lama malah yang velg originalnya ya, teman-teman ya. Simak. Ini dia Jazz RS matic tahun 2017, warna hitam, plat R, pajak baru ya, pajak panjang. Tangan pertama dari baru. Oke, kita yang pertama dari sisi eksteriornya dulu teman-teman. Eksterior ini warna hitam. Kondisinya overall bagus ya, catnya nggak ada yang apa penyok apa yang apa ya. Pokoknya insyaallah masih bagus banget. Ini lampunya sudah dimodifikasi pakai LED ya. Ada motif-motif semi kuning begini ya, warna kuning begini nih. Tuh, lampu depan kiri juga masih bagus banget. Ini ada modifikasi. Ini stiker aja ya teman-teman. Cuman stiker tempel aja. Ya, pajaknya bulan 10 baru kemarin. Sudah ada fog lamp dan lampu DRL. Ya, dia ada. Nah, ini. Diffuser atau spoiler depan ya, spoiler depan begini ya, melintang sana. Keren, velgnya ring 17 dari Zen, warnanya kuning emas ya. Bannya masih lumayan lah ya, wajar kilometer 49.000 tinggal segini ya, karena ini pasti dari baru. Bannya Falcon dari baru, ring 17, ukurannya 20545. Spionnya lampu sen ya, ada sini ada stikernya, cuma stiker doang. Ada side skirt di bagian sini ya, yang belakang tambahan ya. Ini ban belakang kanan juga masih lumayan bagus. Kaki-kaki insya Allah nggak ada masalah ya teman-teman, tadi saya udah coba. Ini di belakang antena seperti itu, modifikasi ya itu ya. Spoiler dengan lampu belakang, wiper belakang, sama rear defogernya juga sudah ada. Sensor parkir sudah ada dan kamera mundur ya teman-teman, nanti sudah ada kamera mundur. Terus ini di skotlet aja ya teman-teman, skotlet warna hitam. Kita lihat dalamnya, soft touch ya bukanya. Ini dalamnya teman-teman, udah lihat bersih banget, sudah di cover jok ya. Tuh keren, bersih banget, setangan dari baru teman-teman. Satu tangan mobilnya kerawat ya, servis rutin. Ban kiri belakang teman-teman masih cukup lumayan bagus ya. Ban depan kiri juga masih lumayan bagus teman-teman. Oke, kaca film dari Solar Guard, kemudian ada talang air. Ini atasnya teman-teman. Kacanya ya. Teman-teman udah nggak perlu ngromat lagi, tinggal pakai. Ya, tinggal pakai, insya Allah mobilnya teman-teman puas lah
kita siap kirim kemana aja ya teman-teman, siap kirim kemana aja. Nah sekarang kita lihat dalamnya teman-teman. Wow, ini dalamnya luar biasa. Dalamnya sudah cover jok ya, pakai MBTEC. Karpet dasar juga sudah ada, spoilnya sudah lengkap. Audionya sudah diganti pakai 10 inch touchscreen, keren. Ini AC-nya masih yang model puter 2017, transmisinya otomatis ya. Ini setirnya teman-teman. Ya, ada switch audio steer dan cruise control serta pedal shift. Semuanya jalan dan normal. Ya, joknya juga masih cover joknya juga masih tebel ya karena jarang dipakai ini mobil. Ya paling dipakai dalam kota, luar kota, paling dari Purwokerto, Jogja. Sisanya lebih banyak di dalam kota. Ini teman-teman. Jok baris keduanya. Ya. Kita coba start up ya sambil buka kap mesinnya. Sekali lagi teman-teman, CSRS Matic tahun 2017 warna hitam, plat R pajak baru, BPKB faktur lengkap, kunci 2. Power window semuanya normal, autonya hanya di sisi driver, central lock, window lock, electric mirror per street track ya. Steernya bisa naik turun. Ini joknya bisa juga naik turun ya. Reclining, sliding. Ini kuncinya teman-teman. Ya. Keyless, tombolnya smart stop seperti ini. Kita coba nyalain. Oke, teman-teman, itu kilometernya ya. Teman-teman lihat ya, 49.500. Ya, ini buku servisnya masih ada ya. Oke. Kita buka kap mesin ini untuk bensin, ini untuk buka kap mesin ya. Oke, kita buka kap mesinnya, area mesinnya. Mesinnya 1500 cc VTEC ya, aman semua teman-teman. Mesinnya halus banget, ini tinggal dicuci mesin aja kalau teman-teman berminat. Oke teman-teman, gitu video kita di siang hari ini. CSRS Matic 2017 warna hitam, plat R, pajak baru, full dokumennya lengkap semua, tangan pertama dari baru. Harganya 240 juta teman-teman. Kita ada di kota Purwokerto. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.